It's game time. Oke, kembali lagi bersama Kapten Yogi di JTV Channel tentunya. Dan kali ini kita akan memberikan penyelamatan-penyelamatan terbaik di PES 2020 Mobile tentunya. Yaitu 10 penyelamatan terbaik dari kiper di PES 2020 Mobile. Oke, langsung saja kita saksikan yang pertama. Yang pertama itu penyelamatan dari siapa ini? Lupa sih namanya. Hazard yang melakukan penendangan, bukan Harry Kane. Copik langsung diselamatkan oleh persaya Neuer, bro ya. Sih penyelamatan yang signifikan, bro ya, melakukan lari ke depan, berhasil memotong umpan datar. Yang kedua, berhasil menyelamatkan tendangan keras dari Torreira, pemain lawan ya. Penyelamatan yang epic. Oke, berikutnya yang diselamatkan itu adalah gol dari siapa tadi? Berhasil memblok tendangan. Sangat-sangat luar biasa, bro. Tendangan yang begitu kuat langsung ditepis dengan satu tangan. Oke, ini pemain lawan, bro. Kepala. Kosong. Luar biasa kipernya, bro, Manuel Neuer. Tinggal luar biasa. Penyelamatan kelima. Lukaku. Wow, Aubameyang. Tidak sebagus yang tadi, tapi lumayan lah untuk penyelamatannya. Pakai satu tangan saja kiper lawan. Penyelamatan keenam, save keenam dari seorang kiper. Penyelamatan sangat-sangat tinggal 98% pasti gol, bro ya. Masih sempat diselamatkan oleh seorang kiper yang luar biasa di PES ini. Bravo. Penyelamatan ketujuh. Oke, ini sepertinya akun terdetek, bro. Sangat-sangat berani kiper lawan memajukan sejauh itu, bro ya. Salah sedikit berbuah gol itu. Luar biasa, mantap. Thiago, Lukaku. Oke, sepertinya masih pemain lawan. Vinicius Junior. Tendangan roket dari Vinicius berhasil ditepis Neuer lagi. Super favorit, bro ya. Selalu starting 11 di PES di squad saya. Now.